Pagiku cerah, matahari bersinar. Bako ini 21 November 2022 jam 6 lebih 10 menit pagi hari. Situasi pagi ini cerah sekali. Info cuaca pagi ini gelombang tenang, angin nihil. Yang jelas sangat cerah cuacanya. Semoga tetap kondusif hari ini sampai hari-hari seterusnya. Untuk kondisi di daratan sendiri ada sedikit mendung tapi nggak begitu banyak gitu ya. Di arah utara terang, arah selatan juga terang, timur sangat terang. Hanya di arah barat ini ada sedikit mendung. Kapal yang lagi sandar, batu mandi, lagi tarik tambang, tambangnya lagi ditarik-tarik. Kita mau liput bongkarannya aja ya. Kalau pagi soalnya nggak ada pemuatan, muatannya nggak banyak. Jadi kita lihat bongkaran dari Pulau Jawa aja ya. Ramdor mulai dibuka. Jembatan MB juga mulai diturunin. Mulai nampak ya Ramayana 076 Alam Barajo tujuan Jambi sepertinya ya. Di papan trayeknya itu tujuannya Jogja Jambi. Bodi Infinity HD Deluxe. Bapak petugas darat lagi masang tambang biar nggak nyangkut si mobil-mobilnya. Biar gak gasruk juga. Oke, dikeluarin Ramayana Infinity ada Deluxe Alam Barajo 076 AA 752. Rosalia Indah 492 Ponorogo, Wonogiri, Solo, Batu Raja dan sekitarnya. Jetbus 3 Palur. Dua Putra Mandiri Sumber Logam. Namanya yang benar yang mana ini? Pariwisata? Seperti biasa, banyak muatan logistik. Bawa traktor. Kentermania, tapi mobilnya Isuzu. Wah, apa itu? Injek. Puspa Jaya reguler 34, Lampung Wonosari. Gran Turismo Moroda di Prima. Oh, kalau pagi gini enak nih pencahayaannya. Nah, langsung dari matahari. Truk-truknya masih banyak logistik-logistik ya. Sang Bintang. Di belakangnya Fuso-Fuso, Hino, Lohan, dan kawan-kawannya masih banyak. Rosalia Indah MHD 169 Blitar, Wonogiri, Solo, Palembang. Di ferry double decker. Thank you.
Muatan Gayor. Masih adakah bisnya? Oh, udah habis kayaknya. Ini udah tinggal paket-paket logistik nih, Fuso hijau. JNT Cargo. Oh, tinggal logistik-logistik aja nih sampai belakang. Bongkaran terakhir. Jam 6.20, bongkaran selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.